Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Lingkar Utara yang menghubungkan Panyingkiran Baribis di Desa Baribis, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Kamis, 27 Juli 2023. Peristiwa itu melibatkan satu unit minibus warna putih bernomor polisi D18GH. Mobil yang berisi pasangan suami istri itu terguling lalu masuk ke parit. Mobil itu melintas dari arah Panyingkiran menuju Baribis. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Bribka Amus Zakaria selaku Babin Kamtipmas Desa Baribis. Yang menangani kecelakaan itu menyebut bahwa pihaknya langsung turun ke lokasi selepas mendapatkan laporan kecelakaan tersebut. Saat tiba di lokasi, mobil sudah dalam keadaan terguling dengan ban roda sebelah kanan berada di atas. Selain itu, kedua penumpang yang diketahui pasangan suami istri itu sudah berada di luar mobil. Berdasarkan keterangan dari korban, mereka datang dari arah Panyingkiran menuju Cigasong. Dikabarkan, mereka berasal dari Bandung yang hendak menuju Cirebon. Informasi lainnya, kata Amus, pasangan suami itu dikabarkan dikejar oleh dua orang pemuda dari Kertajati. Minibus tersebut diduga menyerempet pengendara lain. Kini, pasangan suami istri itu sudah berada di rumah sakit. Mereka diketahui hanya mengalami luka-luka ringan akibat peristiwa kecelakaan tersebut. Terguling, korban sudah di luar posisinya. Ya. Sudah saya langsung evakuasi korban ke rumah sakit. Itu ada berapa orang dalam mobil? Dua orang. Sudah di luar semua dua. Suami istri. Keterangan dari korban gimana katanya? Ya itu. Jadi keterangan korban itu dari arah di luar tol dari Kertajati dari arah Bandung. Nah itu mobil memang oleng. Jadi mungkin mau nyerempet. Jadi kejar sama anak-anak, ada dua kejar di sini. Emang ada di sini tadi di TKP itu. Terus terguling di TKP sini. Saya tanya ibu, emang benar nyerempet apa nabrak? Enggak apa, mobil memang oleng, tapi enggak nabrak. Mungkin karena dikejar-kejar ya, jadi dia panik gitu. Mungkin. Terus terguling di sini. Tergulingnya di sini. Itu katanya tujuan bawa kemana? Tujuannya mau ke Cirebon ke anaknya. Berarti sekarang dua-duanya korban di mana, Bang? Di rumah sakit. Sudah Majalengka. Mengalami luka-luka gimana? Luka ringan, lecet-lecet aja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.